Assalamualaikum Ibu Melik. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana sudi datang ke Meletop. Terima kasih juga sudah diundang. Macam mana tadi, seronok tak? Selalu seronok ya, selalu seru mereka. Okay, di Malaysia ramai orang nak tahu apa yang buat Ibu Melik terdetik nak berhijrah. Ya, memang sudah 2 tahun lalu saya merencanakan ingin memakai hijab. Tapi ada banyak pertimbangan karena saya sebagai entertainer kan. Jadi apa nanti mudah cari pekerjaan di entertainer atau bagaimana gitu. Tapi setelah pulang umroh yang terakhir kemarin, 4 bulan lalu itu, saya punya keyakinan, saya yakin betul gitu, sudah bulat. Dan saya percaya kalau rezeki memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pulang dari umroh sampai saat ini alhamdulillah saya enggak copot lagi. Kira penerimaan orang ramai di Indonesia juga amat positif. Orang-orang ya positif ya, positif penilainya. Terus memang kalau teman-teman dekat saya ada pro dan kontra karena mereka pikir wah nanti Meli jadi enggak seru lagi dong karena biasanya saya ganti-ganti warna rambut, terus bajunya juga yang eksperimen segala macam. Tapi ternyata setelah lama-lama mereka melihat saya juga hijab yang saya pakai juga sama eksperimen juga, dan bahkan di sana kalau di Indonesia udah jadi acuan gitu kalau anak-anak muda juga jadi pakai hijab tuh nggak harus kuno gitu, nggak harus tetap bisa fashion. And then ramai juga nak tahu dari mana sumber inspirasi sebenarnya bila mencipta lagu. Kalau lagu yang pasti itu kan keluar dari imajinasi ya. Imajinasi itu pasti yang ada di kepala saya itu hasil rekaman dari apa yang saya baca, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya simak tentang orang-orang di sekitar saya atau mungkin cerita-cerita teman saya dan lain sebagainya. Itu pasti tanpa disadari atau disadari itu pasti yang keluar yang itu. Tapi ya tetap atas izin Allah ya, karena ilhamnya dia yang kasih. Okay, bila datang ke Malaysia kan, Ibu Meli mesti nak makan apa? Ini tuh merknya? Maggi Ketop. Oh, Maggi Mee. Saya suka Maggi Mee. Suka banget Maggi Mee sama rujak jambu ya. Terus sama iced tea ya. Apa tuh? Kalau saya bilangnya tertarik. Oh. Tertarik tapi yang dingin. Oh, yang teh ice lah. Ya, teh ice. Okay, bercerita tentang lagu terbaru yang Ibu Meli nyanyi tadi kan. So, boleh cerita tak kat mana dia nak dapat lagu tu? Ya, lagu itu karena memang itu lagu theme song drama series. Jadi, dibuatnya juga berdasarkan sinopsis. Gitu. Dari pendalaman saya membaca sinopsisnya, saya juga masuk ke tokoh karakter yang ada di sinopsis yang ada di cerita itu. Maka lahirlah lagu itu. Untuk semua peminat di Malaysia, saya mengucapkan terima kasih sudah selalu mensupport dan mengikuti semua karya-karya saya. Tetaplah menjadi diri sendiri. Dapatkan single terbaru saya, Cinta dan Ibadah, di iTunes dan Spotify.